Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan tentunya masih di Karim Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat trompet dari sebuah gelas seperti ini yang sudah saya lubangin. Di sini saya juga membutuhkan pipa paralon dan juga leher dari botol mineral yang sudah saya potong seperti ini dan sudah saya lubangin seperti ini untuk aktifnya dan juga tutup dari botol mineralnya. Oke, sebelum ke tutorialnya, mohon dukungannya dengan subscribe, like dan komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, pertama-tama saya akan masukkan pipa paralelnya. Saya akan lebih keluar menonjol dari leher botol mineral tadi. Ini. Jadi saya akan memotong seperti ini. Untuk ukuran panjang paralelnya terserah teman-teman. Di sini saya potong seperti ini. Sangat simpel, mudah, dan bahan-bahannya memakai bahan-bahan bekas atau bahan gelas-gelas yang tidak dipakai bisa dipakai. Oke, teman-teman, sini saya masukkan pipa paralelnya. Kemudian saya akan mengelim. Saya di sini pakai lem tembak atau lem bakar. Sini bagian yang penting, karena kalau bocor tekanan angin kurang waktu dilakukan peniupan. Ini harus benar-benar rapat. Tunggu beberapa saat betul-betul kering. Saya akan menghaluskan dulu bagian gelasnya ini, lubang dari gelasnya saya haluskan dulu pakai amplas. Saya juga memakai alat sedot, sedotan seperti ini untuk alat tiupnya. Seperti ini nantinya. Teman-teman, setelah lemnya dirasa sudah kering, di sini saya memakai dua tutup botol. Saya masukkan di sini. Sebenarnya saya akan memasang untuk balonnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah bahan wajib, ada kalau mau bikin trompet harus ada balon. Saya ikat dulu pakai karet.
seperti ini tampilannya. Saya rapikan dulu biar nggak semrawut kayak gini. Sini saya potong dulu, saya potong kira-kira aja cukupnya. Ini teman-teman, saya masukkan di sini di lubang yang sudah saya bikin. Sini, seperti ini. Ini masih kepanjangan teman-teman. Kita potong lagi seperti ini. Oke, seperti ini saya lem dulu biar nggak lepas. Ini juga harus rapat. Tunggu biar kering dulu. Oke teman-teman, lemnya sudah mengering, waktunya kita ke tahap berikutnya. Sini saya akan memasukkan ujung paralon yang satunya ke dalam gelas lubang yang kita sudah bikin. Seperti ini. Sebenarnya ini enggak terlalu dibutuhkan, cuman tutup botol itu cuma untuk pemanis, menutupi lubang dari tadi yang lubang gelasnya tadi. Oke teman-teman, seperti ini tampilannya. Untuk tutup botol yang ini enggak bisa dilem, kalau mau dilem juga enggak apa-apa. Seperti ini teman-teman, tinggal ditarik seperti ini ya. Ini teman-teman sangat mudah cara membuat trompet dari gelas seperti ini, dan juga paralon, juga layar dari botol mineral tadi, juga balon atau sedotan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video dari saya ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.